Dilansir dari suara.com, gara-gara video viral, Raja Salman undang kakek di Indonesia tunaikan haji. Seorang kakek berusia 94 tahun asal Indonesia bernama Uhi diundang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Muhammad bin Salman ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Undangan itu disampaikan Raja dan putra mahkota Arab Saudi kepada kakek Uhi setelah sebuah video viral dan menghebohkan jagat maya Arab Saudi. Dalam video itu, Uhi bersama sejumlah anggota keluarganya meminta kepada Raja Salman dan putra mahkota untuk menghajikan dirinya dan keluarga. Demikian dikatakan dalam keterangan di Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia yang diterima di Jakarta Kamis 18 Juli. Mereka juga mengklaim bahwa sang kakek sudah berumur 130 tahun, dikatakan dalam keterangan tersebut. Setelah video itu viral, puluhan dermawan Arab Saudi ramai-ramai menyampaikan niat baik untuk dapat menghajikan kakek Uhi. Hingga akhirnya, video yang sempat viral sekitar 2 minggu lalu itu sampai ke Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman. Keduanya lantas memerintahkan untuk mengundang sang kakek beserta sejumlah anggota keluarganya untuk dapat menjadi tamu kerajaan dan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Al-Tokafi, telah mengundang kakek Uhi beserta keluarganya untuk datang ke Kedubes Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan. Undangan itu dilakukan untuk menyampaikan kabar gembira bahwa penjaga dua kota suci umat Islam dan putra mahkotanya telah memberikan perintah langsung setelah melihat videonya itu. Keduanya memerintahkan untuk segera memproses keberangkatan ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji, kata Al-Taqafi.